Nah, pada video kali ini saya kedatangan sebuah paket dari JNT ya. Nah, ini merupakan paket pembelian dari Shopee. Ya. Saya beli dari Shopee. Ini isinya kabel yang biasa saya gunakan untuk miniatur. Nah, ini isinya kabel serabut 1x7. Nah, untuk paketnya ini saya kirimnya lewat JNT, pembelian dari Shopee. Untuk ongkirnya 14.000 karena kena gratis ongkir voucher, jadi ongkirnya nol ya. Selanjutnya untuk paketnya ini langsung saya buka ya. Nah, ini isinya kabel nanti untuk miniatur dan mantul ya, miniatur 2 in. Saya buka dulu paketnya. Ini untuk kabelnya. Warnanya biru ya. Ini paketnya ya. Ini juga saya beli barang tambahan. Mungkin untuk utamanya yang di unboxing ini kabelnya ya. Nah, sudah kosong ini. Singkirkan dulu. Nah, ini untuk barang kabelnya, ini untuk barang tambahannya saya beli elemen solder 60 watt ya. Ini harganya berapa? 5.000 kalau nggak salah. Nanti linknya saya kasih di deskripsi untuk tokonya. Nah, jadi ini untuk kabelnya ya. Ini saya beli 2 roll, satu rollnya 50 meter. Nah, size nya 1x7. Serabutnya ya, ini serabut yang biasa digunakan untuk miniatur 2 in. Nah, sudah mantul ya ini. Untuk harganya sendiri ini 12.000. Nah, tokonya dari Surabaya, ini harganya 12.000. Nah, kan ini yang saya gunakan sebelumnya ya, di video-video biasanya. Ini agak besaran yang warna biru ini, agak besaran yang baru ini. Harganya ini 12.000, yang ini dulu saya beli 15 untuk yang warna kuning ini. Lebih kecil yang kuning ya ternyata. Nah, ini perbandingannya. Ternyata yang warna biru ini agak besaran, harganya yang ini 12.000, ini 15 ya. Nah, jadi seperti ini untuk isinya. Yang kuning ini yang saya gunakan di power amplifier saya biasanya. Nah, ini juga bisa ya. Nah, ini kabelnya full kuning semua. Nah, ini ukurannya agak besar yang warna biru ya. Nah, ini perbandingannya. Ini untuk pembuatan power seperti ini sudah mantul ya. Dan juga ini yang kabel kuning juga saya gunakan power seperti ini ya. Nah, sudah cocok untuk kabelnya, ukurannya size nya 1x7 ini. Yang kuningnya harga 15.000, yang di video sebelumnya sudah ada kayaknya untuk link pembelian ini. Oh ya, di video yang pertama ada untuk link pembelian kabel yang warna kuning ini, dan yang warna biru ini nanti saya taruh di deskripsi ya untuk linknya. Nah, saya belinya 2. Nah, ini kita buka ya. Ini untuk keterangannya, mereknya Glue, 50 meter single 1x7. Nah, made in Indonesia ini kabelnya. Nah, ini untuk serabutnya ya.
Ini untuk sound miniatur, pembuatan miniatur sudah mantul ya kira-kira. Versi mumernya ini. Nah, ini untuk sampel yang warna kuning saya gunakan untuk pembuatan kabel dari amplifier menuju power ya. Pengaplikasiannya bisa digunakan juga untuk seperti ini. Nah. Oke, untuk video kali ini unboxing kabelnya ini 50 meter harganya 12.000, belinya di Shopee ya. Untuk linknya nanti saya kasih di deskripsi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.